Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Melianta Haji. Saya di sini akan mempresentasikan web design. Di sini saya akan memperkenalkan tim saya. Yang pertama, saya sendiri. Posisi saya sebagai CEO. CEO itu bagi sebuah perusahaan, ia akan bisa menentukan seperti apa nasib perusahaan ke depan. Adapun beberapa tugas penting yang diemban oleh seseorang CEO atau merencanakan dan berkomunikasi visi misi perusahaan dan menentukan strategis bisnis perusahaan. Dan di sini saya akan memperkenalkan teman saya yang bernama Andre Ferdiansa, posisi sebagai sistem analisis. Sistem analisis itu seseorang yang bertanggung jawab atas penelitian, perencanaan, berkoordinasi, dan merekomendasikan pemilihan perangkat lunak dan sistem yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi bisnis atau perusahaan. Analis mengembangkan peran yang sangat penting dalam proses pengembangan sistem. Dan di sini ada teman saya yang bernama Aditya Pramuja, posisi UX atau UX atau design. Fungsinya membuat user flow bersama dengan road manager dan UX researcher serta membuat konsep agar user nyaman menggunakan produk dan mementangkan problem solving dari hasil riset yang sudah dilakukan oleh UX research dalam bentuk wearables yang nantinya akan diuji cobakan pada user dalam proses usable testing. Dan di sini teman saya yang bernama Virgi Awan, posisi sebagai system engineering. Fungsinya memantau dan mengatasi masalah dalam sistem, memonitor for performa sistem menjadi kewajiban selanjutnya dari seorang sistem engineering. Tidak hanya itu, kamu juga perlu mencari solusi untuk setiap permasalahan yang terjadi pada sistem. Di sini ada guru pembimbing saya yang bernama Maulida Kayatudin, SEDEA. Dan di sini ada problem. Bagaimana Anda ingin desain mempengaruhi pelanggan Anda? Terus yang kedua, saya akan apakah tampilan web Anda begitu saja? Dan apakah Anda susah cari tempat bisnis? Apakah biaya buat website mahal? Solusi desain yang responsif, hal ini akan memungkinkan website terlihat dan berfungsi dengan baik pada perangkat mobil, tablet, dan berbagai jenis komputer. Desain website minimalis membantu untuk perusahaan elemen situs. Sebuah desain sederhana namun kreatif dan biasanya lebih efektif dalam memberikan informasi rinci tanpa menghalangkan apapun. Ya, di sini saya target customer. Banyaknya permintaan di perusahaan. Di sini ada contoh. Banyaknya permintaan di perusahaan karena banyaknya sudah metode 4.0 industri revolusi. Dan penjualan di sekolah karena sudah metode serba online. Marketing sisu.
Hardware itu berfungsi untuk membetulkan perangkat-perangkat yang sudah rusak dan masih kita bisa perbarui. Ini website. Ini utama kita adalah website yang berfungsi untuk membuat pengolahan sebuah kayak aplikasi online. Editor and position. Ini saya akan jelaskan pentingnya untuk melakukan supaya bisa mendatangkan laba yang banyak pada usaha atau bisnis. Strategi position ini dalam pemasaran di atas terbukti cukup mudah dilakukan karena yang paling penting adalah kreatif dan niat. Bisnis model. Kayak partner ada desain web, web developer, terus kayak activity, mengembangkan jasa, kayak terus selanjutnya kayak rose. Kayak sales untuk menawarkan produk atau jasa, value proposition itu ada menyediakan website yang baik sehingga pelanggan lebih mudah. Terus ada customer relationship, kita kasih diskon dan promo yang menarik. Selanjutnya ada customer segment, digital marketing yang elegan. Selanjutnya ada channel, itu iklan dalam pemasaran. Selanjutnya ada cost structure, biaya untuk perawatan pada perusahaan. Revenue stream, membuat website dan memberi alat-alat. Strategi. Yang pertama, memasang jasa melalui iklan dan sosial media. Fase yang kedua, merekrut karyawan baru minimal 5 orang. Fase ketiga, mengembangkan produk pada jasa. Fase keempat, membuka cabang baru dan bekerja sama dengan perusahaan. Fase kelima, mengadakan promo. Dan selanjutnya, kebutuhan dan alokasi pendanaan. Dari sini saya akan merincikan. Yang pertama, modal perusahaan. Di sini kita modalnya sekitar 10 juta. Dan kegiatan operasional 4 juta. Pengembangan usaha 40 juta. Dana tak terduga 8 juta. Di total 62 juta. Dan di sini kita ada bulanan 4 bulan yang akan datang, bulan Juni 2020, pemasaran secara digital sangat penting dilakukan agar banyaknya masyarakat tahu. Bulan Juli 2020, bekerja sama dengan perusahaan. Bulan Agustus 2020, mengembangkan jasa yang sudah dijalankan. September 2020, mengadakan promosi pelanggan. Marketing and customer acquisition. Di sini ada yang lebih tinggi itu perusahaan. Terus yang kedua hampir sama, sekolah dan rumah sakit. Dan di sini kontak detail alamat Jalan Haji Jaya Raya Karta nomor 88 Tangerang. Telepon 021-733-7898. Email kaumweb@gmail.com. Website kaumweb.com. Dan sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.